Selamat pagi. Inilah kegiatan sehari-hari yang gue lakuin di sini. Bangun pagi, langsung naik mobil ke lokasi, dan jalanan nih kayak gini terus. Jadi di tempat kita itu homestay-nya itu kayak rumah buat nginepnya, homestay-nya itu ada beberapa yang isinya pemain-pemain semua. Kalau gue ada 4 kamar sendiri sama tim gue. Terus si Soleh itu sama Prilly, sama Bayu, sama Mas Surya. Dan mereka semua tempat-tempatnya sendiri dan mobil sendiri gitu. Jadi kadang kalau misalnya gue pergi ada kemungkinan Soleh belum gitu atau Soleh duluan. Wah nih lihat tuh gokil tuh. Gila ya udah sampai sana tuh. Nah gosip-gosipnya nih kalau lewat jalan kayak gini malam-malam suka ada macan ya? Apa sih? Iya, macan. Macan lewat gitu cuy. Macan kumbang sama macan tutul suka lewat-lewat gitu pada jam-jamnya. Jadi emang daerahnya masih bagus banget, masih bener-bener asri gitu. Tapi kayaknya gak ada hiburan juga ya buat orang-orang sini, jadi kasihan juga sih. Nah nanti begitu sampai 20 menit ke lokasi, kita syuting di sana tuh. Di lokasi sampai malam baru balik lagi lewat jalan yang sama gitu terus sampai beberapa hari ke depan. Ya mudah-mudahan seru deh. Datang kembali ke set film Hangout-nya. Tadi gak ketangkep kamera, sayang banget ya. Pas mobil lagi jalan, kita ngelihat ada 3 macan nyebrang. Terus mereka diem di depan mobil, mereka joget. Gak taunya trio macan. Nakal banget, udah gue bilang. Kita lihat, kayaknya udah pada ngumpul deh. Hari ini yang pertama adegan gue sama Mas Surya dan Soleh dan Gading. Nah, Rio, kita lihat ya. Di tengah-tengah scene pertama hari ini, lihat tuh kita ngebikin semacam gardu dari kayu gitu. Cuman kalau misalnya di kamera jadinya kayak dari beton-beton gitu. Jadi sama anak art kayunya gitu dicet-cet, dikasih kayak semacam tekstur udah usang, udah kayak beton tua. Padahal sebenarnya aslinya nggak ada. Film itu tipu-tipu ya. Itu dia CB. Emang penuh tipu-tipu. Kayak Mas Surya di sini digambarin macuk, aslinya enggak. Ondek. Pakai clutch. Clutch. Karena gue yang mau beli. Jadi ini tuh set gardu boongan yang ceritanya ada di cottage atau di pilas. Dan proses pengerjaan ini dan aging cuman makan waktu 1.5 jam. Buildernya sih setengah hari, cuman finishingnya 1.5 jam. Itu lucu tuh ceritanya pas tadi pagi pas udah schedule, das tahu-tahu gardu, langsung aging buat tas. Jadi deh kayak gini. Full set aging beserta panel-panelnya pakai triplek lux temboknya, jadi biar lux temboknya kelihatan agingnya harus kayak tembok plus kotor-kotornya lumut-lumutnya di bawah kayak gitu-gitu. Sementara gitu aja dari saya, asisten art director Adair Rusman and the gang ini Mbak Ade gang makeup, juga kan di bawah art director gue gang juga gangster, cuman banyak yang repotin gue juga nih. Gue enggak juga sih kadang enggak ya bulu tuh bulu balasan terapi itu dia. Iya, tugasnya dia selama gitu. Di hutan. Selama di hutan. Bulunya panjang. Oke, baru selesai satu scene, lagi pada makan siang. Cuma dari tadi pada mainin lagu Iwan Fals nih. Tadi monitor di sini, sound, kamar mandi yang nggak bisa dikunci. Tadi ada anak lagi kencing terus buka karena nggak bisa dikunci. Kelihatan deh pisang susu. Posa. Pada kemana nih? Wedeh, TV buat apa, Ding? MPN. Sambil nonton shoot. Ini baru apa enggak? Enggak kan? Baru. Lu beli baru? Khusus buat syuting ini. Khusus buat syuting ini? PS-nya juga? Iya. Orang kaya. Luar biasa. Post inbox beda. Post inbox. Post inbox beda budgetnya. Aduh, gila, Ding. Orang kesini bawa makanan ini, bawa beli. Kita juga. Kita juga? Iya. Nggak, ini apa? Oh, speaker. Mantap, mantap, mantap. Lumayan. Ini sampai malam betah. Yoi. Lo katanya Sempro juga, tapi beda PS. Punya Nika beda, ya? Punya Nika. Lo mana? Ayo, gantian mana? Bawa apa lo? Bawa jaket aja biar aku.
Lihat nih asistennya Soleh nih. Yang kayak tante-tante. Kenalin dong asisten lo, Le. Siapa? Ini namanya Ai. Kenapa namanya jadi asisten lo? Fahri. Dia pengen jadi komik. Pengen jadi komika. Tapi gak lucu. Akhirnya ditampung sama HH Corp. Sama atas kebaikan Ernest Prakasa. Udah sini, jajar sini. Karena kerja di sana ditugasin untuk temenin lo. Iya. Karena dia nyoba open mic beberapa kali. Gagal. Pernah ikut Suca ya? Ikut Suca. Audisi gagal. Ini tapi gak ditelepon. Iya berarti gagal. Gak usah lebih-lebihin. Gak usah tambah-tambahin. Ya kalau gak ikut taping ya berarti gagal. Udah. Badannya kecil gitu, lo kasih baju Cookie Monster lagi gimana sih? Baju dia sendiri. Dandanin yang gimana gitu? Kalau melihat apa celotehan-celotehan yang mungkin apa sih itu wajar karena dia gagal audisi Suca. dia sempat berapa kali nyoba ngelucu nggak pas lagi nongkrong gitu? Iya terus yang kita kayaknya nggak lucu deh gitu. Iya ya, tapi jadi teringat lagi, oh iya memang ada alasan. Kita menjelang dua scene terakhir di luar interior. Cuma tak kenapa hari ini banyak banget warga dari desa-desa bawah tuh yang nontonin syuting. Kayaknya sih kabar ada syuting di daerah ini udah cukup nyebar ke desa ya. Sehingga ada banyak orang-orang dari desa gitu datang nontonin syuting. Ya, akhirnya ada yang ribut, ada yang berisik, ada yang ketawa. Jadinya dari tadi kita cukup punya banyak gangguan. Tapi ya udahlah, yang namanya juga syuting. Nyom. 1, 2, 3 tapi video, yeay. Oke, night scene pertama hari ini. Lihat nih, Gading Marten dan Soleh lagi baca naskah bareng. Tuh, kalau misalnya aktor bener tuh gini. Udah ada di set, kamera udah di sana sambil nungguin masang lampu, sambil nungguin orang-orang siap-siap ke skenario, dilatih lagi dialognya, diulangin, dicoba sebagus-bagusnya, pokoknya sampai jadi sempurna. Wadaw, itu jendelanya di lab tuh barusan. Anyway, kalau ngeset scene itu biasanya pemainnya ditaruh. Terus nanti karena gue yang ngedirect juga tapi gue juga main, kadang si Ame Asroda duanya dia pura-pura jadi gue dulu di situ buat nyobain pergerakan pemain-pemainnya atau biasa kita sebut sebagai blocking. Ini udah memasuki hari kesekian syuting film Hangout, ceritanya berubah total. Ini skenario udah keriting, banyak banget tulisan tuh, semuanya gue coret. Nah, banyak yang berubah ya di lokasi ya. Ya bikin film gitu sih, cerita pasti akan berubah sesuai dengan kondisi di lapangan. Dan kadang-kadang sampai perubahannya cukup apa ya, cukup gede gitu. Ngubah cerita, ngubah karakter, sampai ke ngubah apa yang karakter tuh mau, motivasinya dan lain-lain. Kita harus ngerayain perubahan-perubahan di lapangan. Ketimbang kan ada juga orang yang kalau misalnya bikin film, ini skenarionya terus dia lihat, enggak harus ngomongnya gini, dialognya gini, adegannya gini. Ya kita lihat juga di lapangan kayak gimana. Perubahan-perubahan yang ada di lapangan itu harus kita rayain sebagai sebuah penemuan. Jadi filmnya berkembang ya, berevolusi di lapangan. Paham ya tuh, lihat. Bengong aja. Siapa namanya? Keteler kayak dia. Mame, lehernya kenapa? Salah bantal, pakai bantal orang. Enak gak tuh dipijitin? Ngantuk salah bantal. Ngantuk? Lebih ngantuk nih? Enggak, kemarin maksudnya ngantuk salah bantal. Clapper boy itu orang yang gak bisa ngomong F, jadi orangnya pinter. Ini untuk, ini sign, ini tanda
ini alatnya tanda untuk membantu editor nyatuin gambar suara buat nanti diproses edit. Semangat terus. Lu ngapain, Bay? Reading. Bay, banget. Baru sadar ketika mau take. Udah reading. Begitu di depan kamera, udah reading. Padahal dia baru bilang banyak apalan ya. Oh, dari mana ya dari tadi, Bay? Tadi saya di rumah cari signal, terus pinjam-pinjam sama warga desa bahwa ada harimau yang dekat sama homestay kita. Terus? Ada harimau? Ditemukan ini, kotoran dia di dekat homestay. Oh, itu kotorannya Soleh kalau nggak salah ya? Mirip Soleh. Lu pegang dulu harusnya dia secara tekstur dan baunya sama nggak sama punya Soleh? Kalau Soleh ada... Kalau Soleh ada aroma citrusnya, agak asem. Lu boker nggak di luar homestay tadi? Ya enggak lah. Iya, gua mah higienis. Gua mah anti gali-gali di tanah. Di kasur ya? Gua mah selalu di sana. Di kasur. Baik, buat isi baik. Oh, udah mau blocking ya? Hey, pas bro, mbak bro. Yeah. Aneh ya? Oh gini tuh, vlog. Gini doang kok dapetin enak. Ini mau kita-kita bang, kalau orang belum masuk. Aku cuma mau pesen loh ini. Ngapain kamu di situ? Kayak gak ada kerjaan ya, nonton di luar. Oh gini tuh. Aneh gak? Aneh ya? Lo masih berasa cantum gitu ya? Tapi kita harus biasa. Oh liatnya kesini, bukan ke monitor. Oh gini ngeliatnya ke atas. Oh gini. Tapi buat apa diginiin kalau kita lihat kesini? Buat ngetes aja, ini fokus gak gitu. Tapi oh, diajarin tuh sama YouTuber. Oh, nih. YouTuber. Pelajaran melihat kamera, melihat ke arah kamera dari bayi sekap. Lu gak pernah syuting? Gua kan gak pernah megang beginian pakai ini. Oh iya. Cerita dong, YouTube lo bentar lagi. Oh iya, ini numpang sama vlognya Radit. Mau coba-coba bikin channel YouTube? Iya, nonton ya. Asik lu. Belum ada itunya, belum. Alamatnya belum, Belum. Bikinin dong, Dit. Tapi siap-siap aja gitu ya. Iya. Kan gampang bikin ya, kayak bikin itu. Gampang ya? Kayak bikin email biasa. Oke, pokoknya tungguin channel YouTube-nya Gading dan subscribe dong. Minimal ngalahin ini yang 3.000 lah. Minimal segini lah ini 700.000 lah. Ini ada kesenjangan sosial nih antara saya yang 3.000-an, Bayu 700.000-an dan 2 juta. Ya. Oke. Okay. Ya. Miskin. Saya miskin subscriber. Yuk. Hang out. Satu kamar yang gak dipake, jadi anak-anak lagi pada ngeset di luar tuh. Ini kamarnya diberin kosong, ada Soleh. Ditawain lagi. Gak bisa terlentang karena ada wireless di punggung. Coba lihat. Ini udah beginian tuh. Jadi buat tidur harus begini. Wireless ini buat audio kalau buat apa? Buat ngerekam suaranya. Ntar rusak disuruh ganti lagi. 7 juta tuh satu. Serius? 7 juta? Makanya gue begini aja lah. Kabelnya yang ada di itu tuh yang di dada lu nempel. Hah? Kabel wireless itu 3 juta. Masa sih? Enggak lah, satu lah, satu, ya. Satu setengah apa dua lah. Beginian doang? Iya, kabel-kabel gitu gue pernah hilang kan punya gue di rumah. Kurang ajar. Kabel beginian lu 3 juta? Kabel, satu lah, 1 juta. 1 juta? Iya, kan kabelnya ada mikrofon ya, makanya mahal. Dikibulin pabrik. Emang menurut lo pantasnya harganya berapa? 500.000. Ya Allah. Punya dua nih, gue kasih liat. Paling gak enak sih pakai beginian sih. Kalau syuting buat YouTube doang mah gue kantongin biasanya. Tapi kalau buat film sampai pakai belt-belt gini. Ya Allah, perut gue malah. Mana sih? Gak enak kalau perut makin gede, sabuknya makin bingung mau ditaruh di mana. Emang lo ngalami dilema itu? Ya kan dulu waktu awal-awal perut masih di perut. Dulu awal-awal bikin film maksudnya? Iya kan. Berapa tahun lalu? Masih di perut. Masih di perut, serius? Masih di perut. Terus sekarang enggak muat? Sekarang udah di dada. Gila, lo pertumbuhan lingkar perut lo sebesar apa, Le? Luar biasa lah pokoknya. Emang parah ya? Parah. Sian. Banyakkan makan. Tapi syuting itu kerjanya makan mulu emang sih. Syuting itu kalau jadi pemain tuh udah paling enak deh. Apapun kebutuhan dilayanin, ya enggak, Le? Iya. Lo kayak dia perlakuan kayak raja gitu enggak, Le? Iya, gue kayak punya pelayan pribadi. Kenapa? Ambilin air dong. Yang gak bisa itu dicobek, dicebokin doang. Pernah nyoba gak? Enggak lah, ngapain. Enak ya?
gitu. Salah satu kenikmatan jadi pemain film tuh gitu. Kita dapat yang namanya talent koordinator. Jadi itu untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Tapi ya karena kita ada yang nemenin, ada yang tugasnya memenuhi semua kebutuhan kita, justru malah banyak temen yang malah jadi nggak enak. Karena kesannya kayak dimanjain banget gitu. Jadi ada teman-teman yang justru malah semakin disopanin, semakin nggak enak. Gak tau deh kalau soalnya. Lo tipe yang kayak gitu nggak deh? Yang kayak gimana disopanin? Ya kalau misalnya ada talentku datang, Mas Sole mau apa, mau ini, lo malah jadi makin nggak enak kalau orangnya makin baik. Iya. Atau bodo amat kalau lo? Ya nggak enak sih. Tapi jadi kalau mau apa-apa kita dengan yakin minta tolong karena anaknya baik. Ya, gak enaknya apa ya? Gak enaknya ya kadang-kadang kalau lagi ada kendala syuting kayak gini, ya sekarang sih gak ada, cuma kalau bisa di sini lagi ada kendala, ya pulangnya pagi, paling gitu doang. Gak enaknya badan doang, fisik. Kenapa fisik? Ya terkuras banget, apalagi kalau syuting berhari-hari kayak gini. Iya ya, belum ada break lagi ya. Iya, gak enaknya di kondisi fisik aja, benar-benar menguras tenaga, makanya gue aja suara udah serak. Tadi ada yang teriak-teriak lagi. Iya. Ya itulah pokoknya. Tapi emang kita di sini 10 hari di Gunung Halimun dan belum ada break. Udah hari keempat apa kelima gue lupa deh. Tapi yang jelas kita gas terus. Ini suara saya serak karena tadi ada adegan yang teriak-teriak. Ternyata saya tidak berbakat jadi rocker. Baru teriak-teriak berapa menit aja udah habis suaranya. Akibat teriak-teriak dan kurang tidur. Cocok kayak buat iklan obat apa gitu ya. Masukkan iklan obat di sini. Untung ada untung. Scene terakhir hari ini lemes banget ya, ngantuk banget. Semua juga bilang hal yang sama, pemain-pemain yang lain. Kayaknya hari ini kok rasanya lebih capek, lebih ngantuk, lebih melelahkan dari sebelumnya. Kemarin tuh kayak jam segini masih pada baik-baik aja gitu. Kata Mas Surya tadi mungkin karena kita adegannya banyak yang bikin capek gitu, melelahkan hari ini. Emang iya sih, ada kejar-kejaran, ada ya ada gerak-geraknya lah gitu. Tapi gak apa-apa deh, kita tinggal 3 shot lagi. Itu suara udah mulai habis, 3 shot lagi. Mudah-mudahan abis ini kelar, bisa istirahat. Besok callingan agak siang deh, supaya agak telat gitu, supaya bisa tidur nyenyak. Makan mie dulu enak kayaknya. Wadaw, jam 3 lewat 10 kita berangkat kembali menuju penginapan. Semuanya udah gelap karena gensetnya udah dimatiin dan kita di tengah pedalaman hutan-hutan gini. Coba kalau lampu dimatiin segelap apa, coba lihat deh. Yoi, segelap ini cuy. Coba lihat belakang dulu. Ya, emang gak kelihatan justru itu. Justru itu depan gelap semua. Ya itulah medan yang kami arungi setiap hari. Besok itu kayak masih sama yang anak-anak hari ini ya, pemain-pemainnya masih ada Sole, Gading dan lain-lain. Baru rame lagi, baru ada Prilly, kayaknya masih lusa deh kalau nggak salah. Tanggal 26. Ya kapanpun vlog ini diupload. Ya kita lihat aja besok kelar selarut ini apa enggak, tapi mudah-mudahan enggak sih. Capek banget. Just...